لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك آمين ثم أما بعد يمليو kepada Tuan Imam, Tuan Guru, Ustaz, Ustazah, Khatib dan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, kamakan, Tok Siok, dan yang berhormat pimpinan masyarakat, Tok Nebel, Mene, Selawat Kucuai, dan tak lupa juga yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, muda dan mudi. Pada umumnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mainlah sama-sama kita puji Allah banyak-banyak. Dan tak lupa juga, sama-sama kita rafakkan, memanjakkan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan limpah kurnia, hidayah, taufik, inayah, as-sakinah, Allah masih lagi panjang umur, sehat wal afiah. Allah masih lagi beri kehidupan yang panjang. Semoga-moga hidup yang panjang lagi ni, Allah meningkat lagi kebaikan kita, takwa kita, dan mendamping diri kita kepadanya. Kita panggil munajat. Tak kira lah munajat kita tu melalui solat, semayang, baca Al-Quranul Karim. Munajat kita saat ini melalui zikrillah, zikir. Atau apa-apa saja pun ibadah yang menyebabkan kita kau dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji banyak Allah. Syukur banyak. Karena janji Allah selalu kita dengar ayat-ayat Quran yang dibaca oleh tuan-tuan guru, oleh ustaz, ataupun babo-babo kita mari beri ucap ceramah tazkirah. Selalu kita dengar Allah berfirman kata la in syakartum la azidannakum. Kalau mu syukur aku tambah. Syukur tambah. Lalu tu kadang-kadang di antara kita faham tak habis makna syukur. Syukur bukan sekadar terima kasih, terima kasih bukan sekadar ialah hak tu juga. Bukan makna kita nak syukur kepada Allah kena naik atas bukit tinggi bakat mendahau ramai-ramai. Terima kasih Tuhan beriku panjang umur lagi. Terima kasih Allah beriku sehat. Bukan makna hak tu. Ialah hak tu juga kita bangun pagi, kita sebut nama Allah, kita bangun pagi, kita ucap puji Allah. Tu makna terima kasih lah juga. Di mana yang doa kita dah baca selalu waktu pagi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ialah hak tu orang panggil syukur dengan secara ucapan. Terima kasih dengan secara kita sebut.
Ada pun syukur bukan sekadar sekat tu saja. Bukan sepik makna syukur. Ulama tafsir makna syukur ialah kita guna serba-serbi pemberian Allah kepada kita. Atau kita panggil bahasa Arab nikmat. Banyak kita orang Melayu guna bahasa Arab wujudin nayu. Sebenarnya bahasa Arab seti mana nikmat, syukur, sabar, sarah aja. Tapi kita jadi Melayu dah. Umat Melayu kita minta maaf lah kita sebut. Dia suka tiru. Dia suka tiru. Gi tempat orang tak banyak hari kelik mari mula jakit-jakit. Gitu dak cuba hatilah bukan maknanya semua. Goliklah dia golik. Nah. Gi Malaysia 2 minggu ya bukan 2 bulan kelik mari ah. Hang pi mana? Di Kedah. Lagi Kedah kelik mari kecik Kedah. 2 minggu baru. Ambo kata pergi Kedah 2 minggu kelik mari pi mana dah kecik hang. Dah nak guna yo mudah niru nak. Orang Melayu kita di antara banyak-banyak. Okey. Banyak-banyak. No. Gitulah. Yang mudah jerakit. Banyak bahasa-bahasa Melayu kita jerakit daripada bahasa-bahasa lain. Sebenarnya kita ada bahasa diri. Bahasa Melayu. Bahasa ibu. Kita dah sekarang dah ni lupa jati diri kita. Kedekat kita ni ada bahasa bangsa. Dia boleh kerana kita ni wahin niru. Wahin dia orang yang dicapuh bila ni. Ada bahasa Syiah pun ada. Bahasa putih pun ada. Bahasa Cina ya jaga-jaga kita nak temu. Tapi hak pelik kita bunyi dah. Dia kata lu fikir sendiri dia kata kita. Cina. Dia suruh kita fikir sendiri dia kata lu fikir sendiri dia kata. Mak, cak Cina juga orang Melayu kita. Dah nak bagoan dong mudah niru orang kita. Jadi gini, bila sebut kata syukur ni bahasa Arab, bahasa kita terima kasih lalu tu cara kita nak terima kasih kepada Allah lah mana rupa. Palah mana betul. Ialah kita guna segala pemberian Allah kepada kita. Kita panggil nikmat. Hak biasa kita panggil lah nikmat-nikmat. Serba-serbi yang ada pada kita, semua pemberian Tuhan yang belakang tak ada hak kita. Habis kalau kita nak hitung, nak kira, nak bila, pecah pala otak kita. Nak kira nikmat Allah banyak. In ta'uddu ni'mat Allah, la tuhsuha. Kalau nak kira, nak hitung nikmat Allah, tak akan kuasa kamu nak hitung. La tuhsuha. Kamu tak dapat nak hitung semua hingga sampai habis. Kerana banyak. Nikmat ada pada kita ni pun banyak dah. Diri kita ada satu nikmat. Kita panggil nikmatul ijad. Ada kita pakar ini tak mati-mati pun. Untuk sehat-sehat lagi. Sedekah banyak anak ada hak cuk kita, rung kita. Bahkan ada setengah-setengah lapis adik, lapis anak, lapis cucu. Mati dah. Kita dah mati lagi. Itu masuk dalam pemberian Allah. Nikmatul ijad. Allah bagi panjang hidup pak hari ni. Nikmat. Hak tu hak gigi-gigi ada dengan panjang umur, tak bila lagi hak ada dalam diri. Dengan sehatnya, dengan maknanya kata kuat segoknya, tak ada sakit, tak ada demik. Orang bersarah di dalam tubuh badan kita jalan molek. Pocik tu gigi dah. Dia kata mana bomo gigi sekian-sekian ada setuk sikit-sikit dekat kepala hak sebelah lek kiri ni. Menyebabkan tangan lek kanan jadi tak gerak. Jadi lemuk. Kacik-kacik dia telur habis dah. Orang dia bilang, kanau. Orang kata, apa cik? Lemuk dah. Orang dah pergi sebelah dah. Kita sehat lagi. Boleh kacik lagi tu nikmat. Pemberi Allah. Iaitu Allah beri segala orak sarah dan segala darah-darah. Duduk jalan di dalam sarah kita tu, duduk jalan dengan teracah, jalan dengan tak ada satu ke mana nikmat. Masuk di dalam kata umumnya, sehatlah kita panggil muda-muda. Tu tak gila lagi nikmat boleh makan, boleh minum. Nikmat ada harta benda. Bukan kau dah umur dah Tuhan beri dengan tanah. Sedekah kita lahir mari di dunia gapo ada kita. Tak ada pun nama. Tak ada gapo nama pun tak ada kita. Kan kita baca tak ini nak baca pagi-pagi Jumaat lepas daripada ayat apa ni surah rakaat pertama baca surah sajdah. Rakaat kedua baca surah Al-Insan. Hal ata 'ala al-insan hinum min ad-dahr lam yakum shay'an mazkura. Nama tak ada kita. Ana tidak mempunyai apa-apa. Kita mari di dunia nama apa tak ada, apa tak harta. Apa tak tanah itu, apa tak duit pitih, apa tak kebun gitu gini tak ada. Tiba-tiba kita lahir mari di dunia sampai umur 20, 30, 40. Tak habis nak bila.
Cenduk tanah lupa tok mano cenduk tanah hok getah tu 20 ras cari tak temu. Pasal banyak. Gelai tangih orang Tino 14 orang. Banyak. Gelai tangih baru tak kira lagi supai, tak kira lagi tali tekak, tak kira lagi loket. Banyak. Kalau kira dengan kau beranak hari tu tak ada perkara. Habis ulama kata waktu mana kita lahir beranak keluar daripada perut mak kepada alam dunia, apa yang kita punya? Ada apa nama? Lanjir bogeh tu isyarat dah. Kita lahir-lahir mari lanjir. Isyarat ke apa? Meskin. Papa. Kedano. Tak ada mempunyai apa-apa. Tak ada apa. Tahulah kita orang sebelah pada besar. Ambo asal nak kudung ada kok. Orang-orang kita di sini. Orang-orang nak kudung sini. Tak nebel kita. Tak nebel lama dah. Tak nebel lama kita ni ada orang-orang. Ada sakut-sakut lah dengan orang nak kudung tu. Ambo ni asal nak kudung. Mak kau nak kudung kau ambo hidup di padang besar tak ada lagi punya khabar kata orang tu beranak anak dia tu baik pakan luar jingjo. Di tali tangi, di tali tangi tangi ada tali tangi, ada subai, ada tali tekok, akan baju comel, akan piyah, akan ada semua tu lahir mari lanjir tak apa makna lanjir tu. Mana kita tidak mempunyai apa-apa. Kita sesok. Pakai sekeng tiba-tiba learning macam-macam Allah beri kepada kita. Ni nak bayar di pemberi ya Allah. Di segi harta benda, di segi pangkat pun Tuhan beri gitu gitu. Cuma masalahnya kita tidak hargai nikmat. Dalil kata tiga hargai nikmat kita tidak syukur. Tak syukur. Kalau kita sebut gitu, mau syukur sama mana? Syukur, apa makna syukur? Syukur bukan sekadar alhamdulillah. Makna kita guna pemberi Allah kepada jalan taat. Itu makna syukur. Tuhan beri panjang umur. Syukur umur panjang kita, guna umur panjang kepada jalan taat. Jalan taat yang besar sekali, yuk, belajar. Sungguh. Kerana Allah, kita gila di mana-mana pun banyak kelah. Sini kita tak tahu. Nah, banyak kelah, orang kata. Di kampung kita ada ustaz orang mari ngajar apa-apa gitu gini ustaz tu cikgu tu tok guru tu mari ngajar tapi dalam kampung gitulah biasa tinggal hok lapis kasihan saja doh dok dapat hok ambil dia doh cong dia cong dia bukan sini tak kira tu noh tu aku duk di dia pula doh nah hok ambil dia hok ambil dia jauh gitu hati bila duduk dalam majlis ilmu ibadah baik. Nabi kata, "Iza marartum biriyadil jannah farta'u." Bila mana kamu lalu ke kebun-kebun syurga, kamu ambil masa duduk sekejap. Duduk sekejap. Ambil masa duduk sekejap di dalam kebun syurga. Sahabat Nabi ni bijak. Sahabat tanya. Bujur sahabat ada. Kalau sahabat tak tanya, kita tak tahu makna. Sahabat tanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Balah mana kebun syurga di dunia ni ya Rasulullah? Sedekah kita tak mati lagi, tak masuk kubur lagi, tak bakit akhirat lagi, tidak titik atas titik sirat lagi. Ada timbal lagi amalan. Kena boleh masuk syurga ni kena lalu banyak dang eh. Banyak dang kita kena lalu nak sampai ke syurga tu. Kena lalu alai kubur. Kena masuk di dalam kubur dulu soal gitu gini berlaku kiamat bakit di padang mahsyar bila bakit di padang mahsyar ada soal jawab di sana tu ada kena sok kena sok kita lah ni duk murih kat anaknya weh bangun hari ni berasa tu hayu tidur tengah hari budak ni hari ni berasa kamu berasa ya tu kita hamak anak kita gitu berasa gitu gini berasa onik enik kita semua ni pun kena berasa satu hari orang panggil onik enik padang mahsyar kena soal jawab. Bah pada soal jawab kena timbang amalan. Bah pada timbang amalan kena titik-titik yang siratul mustaqim. Menentu nasib takdir kita masuk di dalam orang ahli syurga atau sebaliknya. Situ makna lepas banyak karo. Tiba-tiba Nabi sebut bila mana kamu lalu kat kebun-kebun syurga kamu ambillah masa sekejap. Cingoh sebutan. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, di dunia ni ada dah ke kebun syurga?" Tu sahabat tanya, "Wa ma riyadul jannah?" Allah mana kebun syurga di dunia ke? Kita kena mati dulu, kena timbai amalan. Kena jalan di atas titik, kena gitu gini soalan banyak. Beribu-ribu tahun di mana masyak. Tiba-tiba kamu kata kebun syurga dah. Nabi kata kebun-kebun syurga di dunia ini ialah halqa zikri.
halqah-halqah zikir. Apa makna halqah zikir? Tempat orang duduk urung ramai-ramai sebut nama Allah. Ya ada. Kita mau buat halqah zikir. Halqah ni duduk dalam bulat akak zikir ramai-ramai. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Akak sebut. Itu kebun syurga di dunia ni. Ulama syarah di situ. Termasuk juga di dalam kata halqah zikri. Ialah orang duduk di dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Keluar kita daripada rumah tangga ni, turun daripada rumah, jalan berapa jakoh nak boleh sampai sijil. Katakanlah 10 jakoh, 20 jakoh, 30 jakoh. Setiap langkah satu pahala. Setiap langkah diampung satu dosa. Faham apa jakoh? Mari yang ni kat dengan 30 jakoh, ha? Apa pahala boleh? Berapa ampung dosa? Tapi setengah gelap, tak nampak. Tak nampak, orang kata mari lah, weh, tu imej tak buat istihar. Tok bila tahu awak melahau. Pika pakti dah mampu. Tak, mari-mari. Tok bila kata lah ni, bapa mari ngajar, mari lah weh, ramai-ramai. InsyaAllah, fuh-fuh gitu. Pakak marilah, pakak marilah. Mari. Mari mayang ngari. Berbunyi tu imam misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalam yang kedua, duduk dilipar. Aduh, nak pergi ke mana, tak tahu. Duduk dilipar. Bunyi salam yang kedua selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Bunyi dah mutu gerung 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 gerung. Mau kata kan nomo duk kat ustaz dalam majlis ilmu. Dah kawan ni gitulah. Awal duduk fikir cakap. Okey tak saya dengar tapi itulah. Jadi kata kau okey. Ada juga yang kata gitu. Walah ayah malah. Ya wa alasai walah ayah malah ya tu. Kata kau orang, kawan ni bukan tak say nak dengar, bukan tak say nak ngaji, tapi tak tahu tu. Ha? Ya dia fatah, kata gitu, fatah, kata gini, sini, gitu, gini, tak dengar. Dia kata kau orang gini, tak boleh kata apa, ustaz mana hodong ajar, tak boleh kata hok ni. Sebut nama, sebut bakar, sebut umur, sebut mutu tu ni, nama dia tu, bini dia tu, laki dia tu, tentu buat tahu ke, tu tak boleh, tu tak boleh, tak boleh. Ada pun kalau sebut sifat. Bila sebut sifat ni bukan kata tak orang. Duk dia lah. Kata kalau kena tak kita duk dia, awak tak tahu. Karena kalau tak boleh kata kau orang Syiah, kita tak boleh ngajar. Tak kena nak kata kau rima. Rima, kata gitu. Nama ialah weh rima weh. Kuro-kuro hari sijik, bagi dengan ngajar kucing. Kata gitu. Kalau hal perkara yang sebut ni tak ada wajib atas rima. Tak wajib atas segala menatai-menatai lembu kubah ya itu. Tak wajib ngaji waktu tu. Tak wajib cuma. Kalau buat-buat tu ni, lembu kubah ya itu, gugur serati cicak. Wajib kena ngaji, wajib kena maya amat ibadah. Tak ada buat kita dah beri. Penuh dengan buat kera-kera. Dia elakkan pengang, dengan kera di kaki, ada dengan lipen, dengan lutung, dengan kapolek, tahan cukup dekat. Asal buat tu takut umur pada Allah. Bukit lagi tak saya terima. Tak gitu. Tuhan sebutlah Quran. Sekiranya diambil Quran, makna Quran ni hukum-hukum Allah. Letak atas bukit-bukit. Nasyaya bukit-bukit tu khasyian mutasaddiq, apa ni mutasaddiqan min khasyatillah. Nunu oleh kerana takwa, takut pada Allah. Takut bukit. Tinggi setara bukit takut. Kerah setara bukit beringat takut pada Allah. Apa dah beri kepada kita hak tak reti bahasa ni? Gitu lah. Dah cakap tu bila duk bayang masuk suti-suti seorang dalam lingkup. Ya Allah salah hayya alal falah. Duk panggil untuk mari tepat. Yang beri kejayaan kita di dunia dan akhirat. Seorang tu bila masuk dalam lingkup kita suti-suti tu. Suara hidayah kata ulama. Seorang petunjuk. Seorang petunjuk. Seorang petunjuk nak masuk lingkup kita. Tiba-tiba buat dok, tiba-tiba tak panggil, tak dengar mana, tak ambil peduli, tak ambil berat. Lah ni tak ada hal lah, lah ni, gitu lah. Tak pergi mana ni? Gila, apalah, ada mula. Bapa mana punya kata mari pada besar? Oh, besar lah, pada besar, tak lah. Tak pergi? Apa lah, tengok dalam laisuk boleh. Alasai lah ni, laisuk. Tak sama lah laisuk. Orang dengar lelah esok bukan salah, tak salah, malak comel.
Tapi kalau banding dengan esok dengar-dengar dalam majlis ilmu lain. Bezo. Walaupun boleh pahala, walaupun ada ganjaran di sisi Allah, tapi kalau tanding lain. Oh ni turun daripada rumah, bawa yahniah, setiap langkah satu pahala, setiap langkah diampung dosa. Hari duduk dalam masjid, niat iktikaf untuk menuntut ilmu seperti mana yang dipesan oleh tuan imam kita tadi. Boleh pahala setiap minit walaupun kita nyerah, boleh pahala, boleh pahala, boleh pahala. Habis tu kalau kita mari sijik dah pun, tapi dibilang kata rugi. Bagi orang mari sijik, sekiranya kali dia tinggal tiga perkara ni. Pertama kali dia mari masjid, dia tak mayar dua rakaat sebagai tahiyat masjid. Yang kedua mari masjid, tak ambil peluang duduk sah tamu. Karena sah tamu lebih sangat, fadilah banyak sangat. Dan yang ketiga dia mari dah masjid, waktu mana dia nyatak, dia tak niat iktikaf. Rugi lagi. Waktu orang mari dah tu, orang tak mari tak tahu. Orang mari sijik hari-hari tu, tak tahu dah. Banyaknya kalau lah kita nak ambil untung, nak ambil laba, tiba-tiba tak ambil, rugi dah. Bahawa tak mari lah, so tak tahu lah. Nak kata apa nama. Klik kepada cerita tadi, kita berada pada majlis ilmu, kita ada pada kebun syurga dah. Bila kebun syurga maklum lah, kebun syurga dia sedap. Bila sedap, nguak. Nguak habis Abu Atab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Nguak lah. Pasal kebun syurga, bahaya-bahaya. Bahaya-bahaya lah kebun syurga nguak. Nak boleh sudah juga. Dia dua kali nyengup. Nak boleh sudah. Nah, ada-ada yang nyengguk, ya kena yang nyengguk, ngup, kali ku yang ngup. Ya nak beri orang lelaki kata, ya pehe. Nak beri kata, hak bapa royak tak ni, tu cerita tu, ya pehe, ya pehe. Ya, kamu akan orang tak ada, ya tu. Ya tu, ya masa tak asing lagi. Ni tak asing nak klik dah pula. Tak pakai ya tu undang lagi. Bolah ya tu, orang dia dah. Dah, biasa nyengguk, pah, ngup, 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 ngup. Orang dia lakuk dah ya tu, budak-budak dia lah ya tu lagi, bolah. Nah, anak kita mari dalam majlis ilmu, ambil perhatian. Tujuan gapo mari ngaji, mari dengar supaya kita nak betul hak kita duk amal hari-hari ni. Semayan hak kita duk semayan ni, jangan kita berasa sedap weh. Orang di zaman Nabi pun ada fikah Nabi kita tegur. Tu sahabat Nabi tu. Ada satu orang sahabat kita tak ingat nama. Nabi kita adalah sijik lagi sudah mayat. Dia mayat. Nabi duk berhati cara dia mayatlah. Sahabat tu maya. Bah pada maya tengok, ha Rasulullah tu. Bila Rasulullah dalam sijik, lalu dia pergi pun, assalamualaikum ya Rasulullah. Nak salih. Yalah, keluar bila sahabat Nabi temu dengan Rasulullah, tak lain tak mungkin nak salih, nak jabat salih. Bila jabat salih dengan Nabi, kulit dia dengan kulit Nabi, tapi api dengan kau tak mungkin akhirat gigi. Ha, selamat daripada apa ni bakaran api dengan kau. Sahabat tadi pergi salih dengan Rasulullah, sudah Rasulullah kata irji' anta fasalli fa innaka lam tusalli, ataupun ada riwayat lain kum fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kata gi maye mu tak maye gila ni, walaha baru sudah sibi salih, baru sudah semaya sahabat tu, Nabi kata gi maye tak maye gitu. Kawan tu pun gi semaya mula bo sudah ada maye, mari jumpa Rasulullah, Rasulullah kata gimaya tak payah gitu. Sampai tiga kali. Bila sampai tiga kali ditegur oleh Rasulullah suruh semaya sampai tiga kali, akik tangan dua kawan tu, ya Rasulullah, aku tak reti dah ya Rasulullah. Tolong ajarlah aku mayalah mano Nabi kena ya Rasulullah, pasal dua tiga kali dah maya ni. Rasulullah kata esok-esok maya. Jamai rokok wi tetak wi kemah wi kejak molek dulu. Wi tomak ninah dulu baru tidak. Tidak wikmah, molek, widuk, comel dulu. Baru sujud. Ha. Pasal sahabat saat ni, maya pahat, ayah patut padi. Ada patut, ada kapung. Nah, kalau maya turut imeh, boleh sepan. Ada-ada, dia nak litah tu imeh. Tu imeh, dia nak litah. Mari awak, kan? Ya, pasang-pasang, mari nak widah takbiratul ula, bagi. Padilah takbir. Dah dia dengar ngaji bab padilak ke? Padilak orang sah tamu boleh gini. Padilak orang dia takbir tamu dengan tu imeh gini. Dia apa tu? Tu imeh waswah. Bukan tu imeh sini, tu imeh lain. Tu imeh duk.
Dia ada laki Allah. Ada dia dulu. Awak akan nak padilah takbir pertama. Dan itu action dia. Itulah. Macam-macam dah nak royak ada. Itulah kita nak izahir kata pengajian ni. Kalau ni lah boleh membetulkan amalan-amalan kita. Habis kalau kita jauh daripada mendengar, jauh daripada kita apa ni mengaji belajar ni, ada-ada kita mancing tiru. Allah mancing tiru kita nak ambil gapo, kita timbang dak penung pada masyarakat tu. Derek dak pe timbang ni, dak pe mizan, kan nak timbang pahala, timbang dosa derek penung. Alaika atadu anama mama ni. Inilah kita nak timbang pahala kita lah. Allah kita banyak gak di dunia hari tu maya. Mu maya kau tu. Maya mu nak waktu maya. Cik-cik dah ada banci dah ada maya ni. Mana mu maya? Ha kita maya kat mu. Maya mu tak ada maya. Dah ke mana? Tak tahu. Tak tahu maya. Semaya ni dia bukan kira di kita buat, bukan dia cukup lima, kira betul. Ke dia ada dalam maya dalam bab kita ngaji bab maya ke dia ada syarat wajib, ada syarat sah. Dia ada rukun, patut ada syarat pula dalam rukun. Oh, tu bukan main-main tu ibu-ibu dan ayah-ayah. Bukan mana, ngaji bak gapo ana ni weh, bunyi bapa main ngaji amal hak tu. Au bunyi duk royak rukun mayah ni bak sujud. Allah tak habis. Oh, mu tak kerti lagi cara sujud. Ha. Au apa baca malam bak Fatihah, apa duk betul Fatihah tu dah kumalah tu, tu dah kumalah tu. Dia duk lari dah sem betul Fatihah. Walah tu weh baca bismillah pemuallah. Poh baru masuk nayum makan bismillahirrahmanirrahim. Bunyi sedap tapi tak betul. Baca Fatihah poh orang baru masuk nayum. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan tak boleh syur tu. Potih, 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 potih. Haa, dah ada potih lah ni. Potih lah, potih lah. Bukan potih sini. Kuano bunyi pelik tu tahu. Ha gitulah. Eh jangan main tu rukung semaya tu sabit tu galulah tu ini panggil bakat tu bit awe ramai-ramai. Kano ni nak weh ni. Bak Jumaat sakup pau dengan ni. Walaupun mustautin nak bila ahli Jumaat 40, pak boleh bila 40 tu kena orang qari. Ummi nak masuk bu. Apa makna ummi orang baca eh tak betul. Ha, nyaman. Jangan main. Kita buat Jumaat kan? Kena ahli Jumaat 40. 40 ahli Jumaat bilangnya kena qari. Apa makna qari? Baca ayat tu. Ya Allah, Rabbi baca Fatihah. Nengung. Tok guru nengung. Nengung tok guru tak aku nak betul-betul mana dulu. Dia ni banyak parok sangat. Bismillah dah selerok tabak dah. Fatihah lewat tabak. Alhamdulillahi Rabbi Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak ada sini kita doyak sini tak ada ni doyak online. Aku ke kata pokok kita dah ni hari ni main ni. Rabu ke kita pun kita nak klik lagi ni. Aku tunggu tak sijil lagi. Pak-pak daya tak ada anginnya. Wakak wei angin dia jangan buat gitu. Doyak online. Rabu go go. Pero, marilah marilah marilah. Ulama kata sekiranya kalau kita mari duk dengar, mari duk ngaji, duk betul baca ayat betul-betul betul takbir, Fatihah, tahiyat, selawat dan salam, yang lima perkara ni wajib kena betul dalam mayit. Pertamanya betul takbir, yang kedua betul Fatihah, yang ketiga betul apa ni tahiyat dan selawat dan salam. Lima ni kena mesti kena betul. Kena wimolek. Maksud betul sini makhraknya betul, tasdiknya wimolek. Kita ngaji dengan tok guru apa orang dah? Pak orang dah tok guru. Pak-pak orang tok guru bubuhlah kau kepala. Gatal ngajar kita Allah payah dah dia ni. Pasal lidah keras. Lidah sama keras dengan pering kereta api. Nawak tak boleh dah. Padahal pak-pak tok guru ngaku lah kau aku tak boleh kira. Yang di sirah-sirah mata. Orang kata sirah-sirah-sirah. Siro buat teh, siro. Tak boleh buat dah. Pak orang tak guru siro lah kau. Maka bagi dia, memadai dah. Boleh dah dia amal dengan semaya, baca Fatihah, siro tolabi na'in-ain ta'alihim. Tak guna dia tu baca baik tu. Tak apa dah. Kerana dia ngaji dengan tak guru pak orang dah.
Pak-pak orang tok guru nengung belaka nak buat apa tak leh. Ha baru boleh. Ni tak ada seorang pun tok guru nama kata mana demo tok guru nama ada kita tak ada gitu-gitu lah kita gitu-gitu kan. Tak ada seorang tok guru Quran, eh. Tak ada seorang tok guru betul baca eh. Tiba-tiba baca salah, baca silap, tak faham. Oh ni masalah ni. Oh ni masalah. Apa kalau kita nak buat ma'al hijrah nak wis sedabat ni dia. Bukan kita nak pergi jauh, bukan kata nak walhana supaya masyarakat kita satu padu. Nak wih meriah, nak wih pakak, nak wih gitu. Bila kita lari daripada asah umi asah, ayah nak buat hujung ni. Kau nak satu dalam masyarakat, nak kaki, nak tangan gitu gini. Sini kita tak ada, ada. Umi tak ada, ada. Wow. Di sini, di umi kita lihat ada. Tiba-tiba nak pergi baik ke hujung ni. Ayah dah lah. Ayah dah lah. Gitu dah. Habis tak lah, tak buka lah. Walaupun kata seminggu sekali, yo, bukan nak malam, tepat demo setengah-setengah, tiga malam minggu. Alain ni ilmu apa alain ni, alain ni bak tauhid, ngaji bak ketuhanan. Wajib Allah bersifat dengan sifat kidam. Kidam artinya sedia. Sedia dengan makna tidak ada permulaan bagi ada Allah. Bahas satu begini, mana dalil? Dalil ialah langit bumi. Apa makna dalil langit bumi? Yakni langit bumi ada, Allah mengaduk. Menjadi oleh Allah. Kalau Allah baru ada, langit bumi tak boleh ada. Kita-kita pun tak ada juga. Dah ke mana boleh ambil dalil kata Allah itu sedia langit bumi ada. Kalau Tuhan baru, Tuhan tak kuasa. Bila tak kuasa, langit bumi tak boleh ada, kita-kita pun tak boleh ada. Pas tengok di hujung, langit ada, bumi ada, kita pun ada. Segala musim bergilir ganti. Ini dalil kata Tuhan itu sedia. Oh gitu, bawa. Pergi kemas kemih, sipu dalam hati kita perut. Nah, itu panggil akhaid. Itu panggil akidah. Sipu dalam hati, pergi kemas. Allah bersifat dengan sifat kidam, artis dia. Makna tidak ada mula. Dalil langit bumi. Mudah ya. Tu ya, tok guru dulu ngajar. Kita-kita orang dulu bukan kita besar. Bukan kita besar, cuma tanya lah pi tok yah kita. Tok yah ngaji kita apa dulu? Kita pendukung ni. Kita faridah, kita musolli tapi masya-Allah tabarakallah amal istiqamah. Amal kekal. Kita learning, kita macam-macam. Kita tu kita ni. Tapi boleh kerana kita tak berasa harga, tak berasa kebesar, tak berasa nilai, gitu ya lah. Ilmu boleh orang panggil boleh dengan secara celuk, celuk, celuk gitu. Amalan pun celuk, celuk, celuk gitu. Juga ada dekat lama, belum pada tepuh. Bila tepuh susah sikit, tak nampak muka. Mata mana itu? Mak ada apa banyak hari ni, mak ni? Mak mana? Mak Doraemon. Oh ya, mak main you ni malah dah. Mak main you kata aku letih. Sedang kau mau sehari dua ni. Mak Doraemon. Ada dak ni. Nama ada sini siap tu. Contohlah. Contoh. Dalam you duduk jadi itu tu jadi masalah di rumah tangga. Masalah ke apa? Tahu pun ni gagal. Orang Tino lagi. Orang Tino lagi klik rumah. Masalah bini lagi, tak ada sikit. Mana? Kau duduk mari baru ni, mari baru ni, mari gitu. Tak ada tepuh susah lagi. Ada timbul masalah lagi lah hidup. Mari ya. Eh? Berak bini lagi. Nak hari sijik tu. Dia rebuh mama rumah. Rebuh mama lagi-lagi. Wana mak ada apa sijik? Oh, kau keriak sakit rumah ni. Wana aku ya? Ini. Apa mana? Lari. Dah jadi lagu mana? Apa bini lari? Orang hati banyak dari pun hari sehari kita. Tapi bukan lapis tua-tua, lapis ni lah, lapis 25, 30, 40 pun ada jari-jari. Mari nak suara nak kita, ya ambil mana nombor telefon? Ayah main dah ni, kita ya. Jadi nak suara hakik boleh tak? Kita nak suara ke apa ni? Nak buka barisak apa? Dah, ya kata tak ada nak buka barisak ke apa. Jadi nak tanya, bak ni dah keluarga sikit ada masalah. Masalah ke mana? Ketino. Dah ke mana ketino? Lari. Kita gerai nak jawab padai muka mu. Dah duk jadi laki rumah no apa bini lari. Eh orang Tino ni masa dia duk dengan mokpok belo. Kasih saya daripada kecil sampai ke jadi anak dara. Apa pria yang nikah dengan kita yo relo tinggal mokpok belo dia daripada kecil apa besar mari duk nak kita. Payah tu orang seorang nak tinggal jaksa ibu bapa. Serah kasih daripada kecil pak besar dah tengok mari duduk kita tiba-tiba lari ke mana ada masalah tu
Masalah dia, kita yang jadi lelaki, kau anak ada tu. Kata kau anak boleh lari dah. Hau ya tu, itu ni. Tak ada duk kecek dengan orang lain, tak kira mana-mana. Ya tu, ada. Kau ni ramai emaknya. Dah nak tanya sungguh kita ni, ya kena ada orang cukup dunia ni. Main dengan hak yuk, ya sedap ya kata bini lari. Kita suka tu, jahat lah main dengan tiap-tiap lain, duk gila orang lain kerana gitu gini. Suka jahat lah. Tapi kita tanya kepik lagi dah. Dah. Ada main-main bagai tu, tak boleh kan tu. Ada gitu gini mai yang oh gitu tak boleh tinggal lagi dalam ketemu baru cabu dah sabik bini lari semaya apa apa kedok main dalam ketemu kerja buat apa kedok ambil itu kita nak jawab dah hati dah jawab dah dah hati dah pandai muka pasoman nu apa bini lari jadi laki bila kita tanggungjawab kita beri didik care kita warnanya perhatian cukup oh 3-4 kalau tak lari orang tino yo jangan tinggal dah mokok dia mari duk gitu lah. Kerti no nu, bila kita nikah dengan dia, dia jangan tinggal ada makpa, dia kasih sayang nu, mari duduklah kita. Tiba-tiba lagi mana ada masalah kita. Ambil ugama kita letak 3 perkara ni besar dah. 3 perkara ni besar. Nah, kita nak beki masyarakat pada umumnya, beki dulu dari rumah tangga. Kalau rumah tangga tak sendik, payah kita nak beki masyarakat. Sungguh. Nak beki hak besar, hak kecil selera tabuk. Ada rumah tangga selera tabuk nak beki kampung nak beki gitu gini payuh lagi ya beki daripada kecil lagi benda hak penting benda hak dalam rumah tangga benda dak pe mata kita kena beki dah kalau benda dak pe mata selera tabuk oh jangan payuh lagi jauh lagi bila kita beristeri kita suami semua ni asal mana kita jawab aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya sebanyak yang tersebut itu itu dak jawab nikah sini. Pasal pokok tu dah nyor botel dak sini ke suti. Ah mana awaknya bayar gitu gini nyor suti dia ustaz payah nyor ha dak tadi. Dua gak nyor sini pun. Dua botel gak nyor sama ah pada besar pun botel juga sama-sama lemak ah. Bilalah kata wali aku nikahkan di kau hey sebut nama dak. Mamat. Bin Yakub dengan Aminah binti Yusuf. Dengan isi kahwin 250 ribu tunai. Oh ni kata ku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya tersebut itu. Sebanyak tersebut itu. Bila kata gitu tu. Tu imi ataupun wakil wali kan tanya dua orang saksi. Lah noi. Lah no. Lah no. Boleh. Boleh. Sahrak. Sahrak. Saksi kata sahrak. Sahrak. Apa makna sah? Susah. Tu makna sah? Susah. Susah atas apa dia? Atas hak jadi laki. Tadi kita sorang tadi. Tadi tanggungjawab kita ya kalau dosa tak mayan tak gitu gini kita sorang ya tanggungjawab dosa kita. Bila tu dua orang saksi kata sah dah makna sorang lagi kita kena tanggung dosa. Orang tino kita. Sorang lagi kita kena tanggung. Bila jadi ini kita ya kari duk rumah kita tiga perkara ni wajib ada atas kita jadi laki. Ini kadang-kadang di antara setengah tak ambil tahu. Nah, tak ambil tahu. Dia tahu kalau duduk cedek malam ma'ak tu. Kalau malam ma'ak dia duduk awal, malam ma'ak dia cipah. Cipah nak pakai akar kayu. Akar kayu ke apa tu? Dapat dia rebus lepas ngorek tu. Ni nak pakai akar kayu ni dah. Cangka telun. Apa nama kita pun tak kerti kau. Rajah jijok lo. Mana gagah lah rajah ni lo. Angat tu kak Ali lah dengan kita malam mak. Ya pada waktu ke? Walaha tiga perkara ni besar. Ayah, ibu, ayah. Oh ya, pada hak jadi laki. Pertama kali nafkah. Dalam nafkah, cah tiga lah nafkah. Jangan kita behal bila nafkah. Pergi makan. Ya behal tu hantu. Nafkah tiga. Dalam nafkah saja tu pecah tu baik tiga. Pertama kena pergi makan minum dua kali sehari. Hak wajib. Pagi sehari, teh hari ke malam hari ikut kan. Dua kali sehari ni wajib. Sekali beri makan, beri bunyi. Mana kenyang. Beri makan kenyang ikut lah. Kalau bini kita ni orang perangkat, orang kaya, orang ada harta benda. Dia makan kapok, kena beri kat tu. Dia ada tiga pangkat orang wanita. Hak kita ni kau sebut dalam kita. Ada hak kaya, sekarang ni makan ni. Ada hak pertengah, sekarang ni. Ada hak susah, sekali. Sekarang ni makan. Sekali makan, beri kenyang. Dua kali kena beri makan pagi. Nak beli hak makan siap-siap dah, hak masak dah pun boleh. Ataupun kita nak beli gas, beli puyuk, beli beras, beli lauk, beli ulai kelima hari tak rumah.
kita sendiri wajib nano, wajib CIK, wajib nyayo, wajib gula, wajib apa nama gendai ke gitu. Ah, wajib atau apa tino? Oh, sudah. Nampak kelip jaga kita kau ustaz. Mana ustaz main kau ya hal ini? Ah, capek enggak lah orang tino lek atas habis ni. Ha, wei parah ustaz. Wei parah ustaz. Ah, mah budak geram mah dah keh sikit suruh kita lah nano, keh sikit suruh kita lah nyayo. Amalan ni boleh tahu dah nak. Asal usulnya wajib atas kita berlaku bila kita nikah orang tino dari dalam luar rumah sampai dalam rumah lek belakang rumah semua wajib atas laki lelaki. Laki ko kerja buat cari nafkah bila nanuk siapa beri cari makan bernyaya gitu ni semua kita laku. Dah orang tino wajib apa? Wajib cak kain bulu. Eh gitu. Eh dah ha, tak ayah ngajar tu yang dah eh. Udah ya ya sikit yang gambar dah dak. Degah dah. Ah kalau bab-bab gitu mau cepat teh beh ha. Wajib tanggungjawab tu so ya. Tanggungjawab apa makna bila bila suami berhajat kepada kita, kita kena tunai hajat dia. Moga Nabi kaya akan iza da'at rajulu imra'atah. Bila mana seorang suami panggil isterinya, fal ta'tihi, daklah kamu datang dengan cepat-cepat. Wa in kanat 'ala tanur, sekalipun kamu berada di atas dapur. Awajib ki. Neh. Ah, jamonyo nak royaklah pada mak-mak, ado maklum kawai-kawai kita. Sungguh pun kata tak wajib akan kita nanok, tak wajib atas kita nyayu gula siai ke basuh pinggan gitu gini rumah tangga tak wajib atas kita. Tetapi setiap kalau yang kita buat di dalam rumah tangga, sama ada kita menanuk, sama ada kita siap ikan, sama ada kita basuh pinggir, basuh baju, menyapu sapah buat kebersihan dalam rumah tangga, semua itu kita dapat fadilah besar pahala khidmat namanya. Boleh pahala. Sekali kita jedok berah di dalam genuk, kalau hok boleh genuk, kalau buh dalam puyuk, buh dalam kah, buh dalam serah kita cebok-cebok berah dalam tu, cetau. Peruh bubuh dalam buyuk nak basuh tadi. Berapa pahala tu? Perah kita jadak. Boleh pahala. Peruh boleh pahala. Bubuh air. Seru. Pahala saja. Serah kita jual air daripada basuh tu. Pahala pula. Bubuh pula. Solek pula dah. Pahala pula. Sikit lagi bubuh. Tek jarum. Jarum pula dah. Tek jari. Nak beritahu kata air sarang. Boleh pahala. Letak di atas dapur. Teh pah. Boleh pahala. Siap ikan seru. Berapa pahala? Belah perut, peruh. Boleh pahala pula. Buat tubik perut, peruh. Pahala kamu. Pahala khidmat. Kita orang wanita, kalulah bak mayat-mayat ni, boleh buat. Boleh tak pahala? Ada pahala. Muka Nabi kata, bila ada orang mati dalam kapung, kamu pergi ziarah orang mati. Ginawak kita panggil sini. Bila ada orang mati, kita ginawak orang mati. Tanya khabar lagu mana royak keluarga dia supaya sobat. Boleh pahala. Pah pada kita pergi ziarah, kita mayat atas mayat tu. Mayat atas orang mati. Mayat-mayat lah kita sini. Wih pandalah kita orang laki-laki semua sini pandalah kau. Tapi hok tak pandal apa, wih pandal. Wih pandal mayat-mayat. Kita orang laki kalau tak reti barang-barang basic dalam agama kita, punuh ayat. Punuh raikang lah. Mana kena reti bagai-bagai basic. Bebek lagi pemuda-pemuda kena reti. Gapa nama? Pandai bay, pandai komat. Boleh jadi terimek. Boleh takbir raya. Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. Boleh takbir. Baik. Tapi takbir manalah kau tu? Kau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira. Kau tu tinggal tu bila. Kau lain tu anda. Kau tahu kau panggil tanhut tak anda tu. Ada. Wipandah. Semua orang lelaki wipandah bakal cara boleh komak. Sedak tak sedak suku. Mana boleh. Anda baca ingat baca ayat kursi boleh takbir raya. Boleh mayat-mayat. Mayat-mayat tu ayah kita nak ajar rengkah. Dua minit je nak ngajar malam ni cara mayat-mayat. Lagu mana? Ya mayat-mayat ada 7 rukun. Wih, ingat lu, 7 karo. Karo 7 karo ni kena buat. Pertama niat, yang keduanya diri tu, yang ketiganya 4 kali takbir, yang keempatnya ada apatihah, yang kelimanya ada selawat, yang keenamnya ada doa, yang ketujuh ada salih. Tu lah.
Lah mana cara dia? Gini, kalau kita malah nak bila rukun gini ya cara. Kita pergi sapa pak, boleh ke tok bila tu. Ha, lah nak, cukup dah. Tok bila, buai homo tok bila. Pasal dia. Okey, sogo dah sidik, okey sogo. Cukup lagi. Boleh kata, ada. Ha, takbir Allahu Akbar. Kita pun takbir. Allahu Akbar. Ingatlah hati saja aku semayang-mayang. Fardu kifayah pak takbir ikut ini kerana Allah. Kalau mayat lelaki saja aku mayat laki-laki pak takbir fardu kifayah makmum kerana Allah. Tak tahu mayat laki ke mayat wanita tahu saja aku semaya atas mayat atas saja aku semaya atas mayat yang disemaya atas tu ini kerana Allah. Itu ya ni. Waktu takbir mula-mula. Duk dia baca apa Fatihah. Baca Fatihah. Takbir mula-mula baca Fatihah. Fatihah ingatlah kau buat itu ni. Bawa ta'imil kata Allahu Akbar. Takbir kedua. Takbir kedua baca selawat. Selawat apa mana? Itulah selawat kita duk baca oleh tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Engkau akhir. Oh banyak ustaz. Nak baca apa anak-anak boleh dah? Boleh. Bagaimana? Allahumma salli ala Muhammad. So. Tu panggil selawat. Baru dia tak imat Allahu Akbar. Takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga doa. Doa apa? Allahumma ghafir lahum. Oh, mana ya? Oh, ini ya ada dua minit. Nak ngajari berkerti. Baca kau maya-maya. Allahumma ghafir lahum. Kalau nak banjir, comel lah. Kita ngaji banjir hati. Kalau kerti dah apa nak? Allahumma ghafir lahum warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzudahu wa'basi'amar. Oh, tu banjir ada bahan lagi. Tapa dua tiga baris menyebabkan nama tu panjang pun panjang doa. Oh, ha tu ambil demo dia. Ambil kita royak rekah supaya nak boleh buat amal juga. Allahumma ighfir lahu tu takbir yang ketiga. Kalulah mayat tu wanita Allahumma ighfir laha. Sudah. Nanti takbir yang keempat. Takbir yang keempat Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar. Ingat ada doa, tak ingat duk dia. Nanti salah ya duk dia. Takbir kata assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti doa. Tu ya maya-maya. Pahala gapo orang maya-maya ni? Nabi kata maya-maya pahala satu qirat. Banyak mana pahala satu qirat? Nabi kata mislu jabal Uhud. Mislu jabal azim. Seperti mana bukit yang amat besar. Bukit Uhud. Saudara-saudara kita pernah pergi buat umrah, pernah pergi buat haji pergi di Madinah. Ziarah Bukit Uhud besar. Tu Nabi kata pahala orang semayang-mayang pahala seperti mana Bukit Uhud. Kama dia dia pergi ziarah apa dia pergi hantar mayat sampai kubur. Lepas pada mayat dia hantar mayat walaupun dia tak usah tak apa yang hantar turun mayat hantar sampai kubur. Nabi kata boleh satu kirak, dua pahala lah. Hak mayat suku, hak hantar mayat sampai kubur suku, dua kirak. Dua pahala amat besar. Kita orang wanita boleh tak mayat-mayat? Boleh tak hantar mayat pergi kubur? Tak boleh. Tak boleh. Kerana ada berlaku di zaman Nabi, orang wanita tubik berderu-deru. Waktu mana ada berlaku kematian. Nabi tanya kata mariwat, nama ramai-ramai buat tino ni? Eh? Amal apa ni? Bikul mayat eh? Dia kata, tak ada bikul mayat. Atau pergi hantar mayat kubur gitu gini kan? Tak juga. Nabi atau pergi klik di rumah. Klik. Bodoh tak berapa hari, rombongan wanita yang ramai tadi hantar satu woki. Ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kami cemburu lah orang jatah. Orang jatah boleh maya jum'ah, boleh maya jum'ah, boleh tubik di dalam medan perang, boleh maya mayak lah hantar mayak apa kubur pala banyak orang lelaki. Kita orang wanita kau duk main lah umur lah. Mainnya you, main siyaike, main basuh baju, nyapu sapoh dalam umur ya Rasulullah. Nak ratik eh pahala hak besar-besar supaya orang yang atas boleh tu. Ah, kita tanya Nabi orang wanita. Nabi kata, "Oh, bijak wanita ni. Ya cemburu benda hak akhirat." Ha, ya cemburu perkara akhirat, perkara hak dapat fadilah, pahala yang tu Allah wasal nak ratik eh. Orang yang atas boleh buat lako. Boleh gitu, boleh gini orang wanita bawa ke main dalam rumah. Ha? Nabi kata begini, wahai wanita. Sungguh pun kamu tak boleh pergi masuk dalam medan perang, kamu tak boleh maya jemaah, kamu tak wajib lah bagaimana tak boleh hari dah. Tak wajib semaya jemaah. Tak ananya bak maya mayak, bak hatang mayak kubur tak boleh, banyak sekat teh.
Tapi kalau guna pahala seperti mana orang lelaki dapat ni tu, mukhidmat lelaki rumah ke? Ano nyayu, basuh pinggan, basuh baju, sipai rumah, jadi suri rumah. Pahala lelaki kamu boleh dengan sebab dia pikul mayat tadi boleh nyana, kamu pun boleh juga rumah. Ha tu? Habis isteri rumah weh. Sungguh pun saat ni kita royak awal-awal kata wajib atas laki kena nanuk, wajib atas laki kena siyaike, kena menyayu, kena gitu gini. Kita tukar mula fikir, oh, saat ni kita royak awal-awal ni yang fikir, ya tak ada jalan lah, esok tak kena nanuk aku. Esok tak kena nyayu aku, kena suruh dia nanuk diri. Wajib, dia wajib aku boleh. Eh, kalau kita nak boleh pahala, buatlah atas jalan khidmat. Kerana laki kita mari jemaah, kita tak jemaah kali kita duduk rumah. Tapi pahala sebuah jemaah dah. Kenapa? Kita tolong nanuk ni. Kita tolong basuh baju. Kita dah tu. Ha. Lepas dah gitu. Kita tolong pelepah dah tu. Tolong pelepah dah tu. Ha. Jadi tak lekat hutan dah ni. Nah. Bimbang takut kelik dah gitu rasa terlekat. Ya Allah, ya Allah, pandalah. Ya, mari duduk buka rahsia pun. Atau kita pelepah dah tu royak atau boleh padilak kerana kita nanok boleh palonyok ni kita basuh piringai nyok tu palo kan kita buat dalam rumah tangga kita buat bersih secara pak tidur oh boleh palo orang tino ni habis orang wanita ni Nabi kata gini orang wanita yang solehah lebih daripada laki-laki yang soleh ha saya dengar dah Nabi kata al mar'atu salihah khairum min mar'is salih. Wanita yang baik berjuruh solehah ni lebih daripada laki-laki yang soleh lagi. Tak mana boleh kata gitu? Kerana laki soleh ramah. Berderu dalam kampung Allah beratus-ratus nak oleh. Juruhlah maya jum'ah, maya jum'ah mari ngaji semua, jaga amalai, jaga kutuk kata, jaga janji-janji. Tak pernah silap janji, tak buat khianat ke orang, tak kata kuduh orang. Solehlah. Tapi wanita yang solehah, oi bayar nak teman. Nabi buat bandingnya seperti mana 200 ekor gagak, ada seekor gagak hok warna putih. Dahulah kita duduk di padang besar, duduk di nak kudung, tak ada lagi gagak putih dalam umur hidup. Tak bisa tengok ni. Tahu lalu di gutung ni ada gagak warna putih. Payah nak boleh tengok gagak warna putih. Itulah bandingnya Nabi kata, ramahnya orang wanita, tetapi ramah tu payah nak cari hok solehah. Hok banyak, kolah. Tak kira koleh kacir, koleh ubi, tu orang ramai. Tak apalah, mudah-mudahan kita usaha sedaya upaya supaya kita masuk juga di dalam jumlah-jumlah wanita yang solehah. Tak lain, tak bukan dengan kita mengaji. Ya? Ngaji, belajar, tutup ilmu kita dengar supaya kita tahu. Tahu betul mana, selok-belok betul mana, kekurangan betul mana, kita kena tahu orang tak boleh. Betul mana, kita kena tambah orang boleh. Nak tahu. Baiklah, habis tu ada tempat kita tiap-tiap malam Ahad dan pagi Rabu tu apa ni ada majlis orang wanita pagi Rabu. Majlis kira hati orang wanita, orang lelaki pak mana tak tahu. We adalah majlis orang lelaki kira hati kat. Neh, kira hati orang gapo ni hari Ahad ni? Hari Ahad orang lelaki, hari Rabu orang wanita. Ha, we ada hati. Neh. Ni orang wanita, sok mau ada majlis, kita orang lelaki nanti turut lelaki yang umum. Lalu ni dia dia nak koi. Kita pergi di mana-mana, ceramah di mana-mana pun, ramah di kaum, apa ni kalengnya wanita, kaum-kaum ibu penuh, orang dia tak payah pantah dalam masjid, apa nama kita, ada orang-orang tinuh aja. Kita tengok, pasal dia mau, mangat. Pengajaran yang kita nak bagi kepada orang lelaki, duk cedek 3-4 keng, apa pergi yang tak boleh guna skin kita pergi ke orang Tino banyak mengajarkan asal orang Tino ramah tapi malam ni alhamdulillah kerana kita dalam masjid habis kita suka buat dalam masjid kita suka dia tak sama dengan pantah kalau di pantah tu gitulah kena duduk lahau tak orang habis buat parok bateri kalau dalam masjid alhamdulillah suka hati kerana demo dia tak payah kita setuju hati orang wanita pun walaupun duduk sebelah tapi tak apa. Kita dengar juga, ambil pengajaran juga, ambil maklumat juga. Itulah nak berbahaya ayah-ayah ibu-ibu kita di sini. Yang utama sekali kita nak baiki masyarakat pada umumnya daripada keluarga masing-masing. Kita pergi di mana pun kita ambil penting bak ni. Bila dua laki mining ni duk jadi kikir dah. Dua laki mining ni tak sendik dah. Balah hukmah dah. Adakah kita nak menjadikan anak, nak melahirkan anak kita yang baik? Kita sendiri tak tahu ke mana dah. Kita sendiri selagak tabuk dah.
Itu hak jadi ayah tak tanggungjawab bini pula dah tak ada solehah, tak ada taat dah. Kita nak boleh dak melahirkan anak kita yang baik? Melahirkan anak kita yang jujur. Payah bila payah tegaklah melahirkan anak-anak hak tak pakar. Maka anak hak tak pakar itulah besar dalam masyarakat. Oh itulah duk curi dalam kampung, duk mengenak dalam kampung, duk merah mutu dalam kampung tu. Kocik anak dia, anak dia tu, anak dia ni. Kita juga orang melahirkan, kita juga orang mengeluarkan anak-anak yang tidak berkualiti. Tak pakarlah kalau kita berbagi bahasa kampung mudah-mudah. Minta maaf lah kalau dia mengatakan kasar pun. Dah, minta maaf lah. Oh jadi tak pakar berapa orang, waktu satu orang, waktu tu, waktu tiga orang, waktu empat orang, waktu lima orang. Mengeluarkan anak-anak yang tidak molek dalam kampung. Itu kau. Nak jadi molek ke kampung lagi tu? Kampung yang tidak ada takwa kepada Allah. Kampung yang tak ada takut kepada Allah. Bila tak takut kepada Allah, di mana Allah nak buka keberkatan daripada langit dan bumi? Itu saya tahu. Lau ahna ahlal qura amanu wattaqaw. Sekiranya orang ahli kampung itu takwa kepada Allah. Dah. Tak apa yang beriman dan takwa kepada Allah, Allah akan buka pintu langit, pintu bumi dan menurunkan keberkatan. Itulah. Nah, gitu lah. Mana kiranya kalau kita sendiri hak jadi ayah dan hak jadi mak, tak ambil berat dah di dalam hal mendidikkan anak-anak. Itulah yang menyebabkan anak-anak kita tubik daripada rumah masing-masing. Tubik ingat tak pakai. Tapi kalau waktu kita nak royak sini, enggak mudah-mudah kita nampak. Ada-ada kita nampak orang. Okay. Kita nampak anak orang, okay. Nampak orang okay, gitu, nampak muda. Oh, tak ada lah, weh, ustaz, weh, budak-budak lah ni. Budak-budak lah ni. Buat mutu derah, duduk jauh pada sejik, tak hari Jum'ah, Jum'at. Kita soal klik budak-budak muda tu, berdia. Nak oleh anak darah, ataupun kena anak kita sendiri. Yang anak ada dah dalam umur kita sendiri masing-masing. Di situ cuai orang ini. Di situ berperang dalam umur tangga dah. Bukan orang lain, umur kita sendiri. Ada-ada kita ayah mari kita, ya walah anak ada dua orang. Anak yang umur 16, 17, ada umur dalam umur kita dua orang. Ia mari sijik, ia mari sore, ya. Apa salahnya? Weh, weh, sipe, weh, sipe, weh. Orang nak khumat ni. Pakar akan baju di hari-hari, pakar je. Naik mutu ayah pergi sijik. Itu di dalam hal kita mendidik masing-masing, ya. Demo anak, demo kawan ni, anak demo ni. Masing-masing. Bila masing-masing kita jaga keluarga kita menjadikan anak-anak yang baik, maka kita mengeluarkan anak yang baik dalam masyarakat. Bila masing-masing mengeluarkan yang baik, masyarakat itu dengan otomatik jadi baik. Ayahlah kata Allah, kita nak makmu masyarakat, ayah kita nak meriahkan dalam kampung, nak uya di jubu, uya di sendik. Ayah. Yalah, hak tu juga, hak tu hak hujung dah. Hak huminya dalam tangga masing-masing. Rumah tangga masing-masing. Tanggungjawab ni nak uya besar kali. Nah, bila kita jadi laki tadi, selain daripada nafkah, makan minum dua kali sehari, pakaian dua cuk setahun, tempat tinggal yang layak dengan isteri kita, itu nafkah. Yang kedua, kita kena beri kepada isteri dan anak kita didik ke. Apa didik ke? Mana kita jadi ayah, kita jadi laki ni, kita wajib tanggungjawab kena ajar bini dan anak kita. Ajar apa? Serba-serbi hak fardu ain. Kalau abang akidah, ajar abang akidah. Bak pegangnya, bak ketuhanan. Hukum pegang Allah gini, 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 satu, dua, tiga, empat, apa sudah. Bak amal ibadah hak fardu ain. Cara ambil air semaya gini weh. Bukan Nabi kata, muru awladakum bisalah. Wahum abna isra'i. Musuruhlah anak kamu semaya ketika mereka untuk umur 7 tahun. Bukan suruh saja, mana suruh ngejar. Main suruh weh maya, weh maya. Ya tak ajar cara maya, tak ajar cara ambil air semaya. Rokok tidak sujud setara mana, baca fatihah setara mana, tak ajar. Anak nak maya baik nak. Mana Nabi suruh kita yang jadi ayah, suruh kita yang jadi mak. Suruh anak semaya ni bukan suruh saja. Anu hajar kata. Gitu dia tu. Hajar kata. Anu mung hajar lah anak mung cara maya, kata mung suruh dia maya. Itu makna muru awladakum bisalah. Taklah kamu suruh anak-anak kamu dengan semaya, anu hajar. Bila dia reti pandah, cara ambil maya, cara tutup aurat, reti makna hak, cemar, kita panggil najis gitu gini, ya bahaya tu. Aila ya bahaya buat, berarti makna hak kita ajar, berarti kita suruh. Gitu tak? Itu makna pesan Nabi ni bersakut pahuk dalam keluarga banyak. Kena beri didik ke terutama. Itulah ustaz kita tak anak cara nak ajak anak pula dah. Kita pun anak lagi kena betul cara amal ibadah, cara sembahyang baik. Cara nak buat gitu gini banyak lagi. Ha bila kita kerti ajak,
Setiap-tiap amalan ahad wajib atas ayah, hak wajib ada anak-anak, bawa anak masing-masing hak tanggungjawab kita mari saja. Ni. Ni silap kita. Ada-ada kita mari dah, tapi anak 2 3 orang ajak mari. Bini pun tak bawa mari. Satu payah tu. Payah kita nak bagi masyarakat kerana kita nak pelepah kita. Tak selamat kalau kita mati, katakanlah kita mati malam ni. Hak diri kita molek dah ngaji menuntut ti ilmu buat amal seti mana hak kita ngaji, katakanlah. Bawa pahala begitu banyak. Selamat dah lah kata kita dah. Tapi anak kita mati dalam jahil. Nanti dalam tak reti hukum hakam. Tak reti cara semaya dengan sebab bukram di kita, dengan sebab kita tak pernah didik. Anak itu akan menuntut ti di hadapan Allah. Anak itu akan mendakwa di hadapan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Itu ayahku di dunia hari itu. Itu makku di dunia hari itu. Tetapi dia tak pernah hajar walaupun sekalipun kaitan dengan bab aku amal ibadah. Tak pernah hajar walaupun sekalipun dalam hak aku mengaku bahawa seengkau Allah, bahawasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah, bersaku paut dengan bab ini. Tak bisa hajar. Dah tak hajar dah. Tak hatta aku ngaji agama. Tak bisa bawa aku mari sijik. Ah, tu dia. Tak ada apa-apa. Kita hok jadi ayah duduk atas titi sirat tu mustaqim serem laju. Kerana banyak amalai. Anak duduk dalam dengan kau dakwa dengan malaikat. Ya malaikat, ayahku tu atas titi alo cepatnya ayahku. Tapi di dunia hari tu tak pernah ajar aku, tak pernah bawa aku tempat-tempat amal ibadah. Tak pernah bawa aku mari tempat ngaji. Malaikat atau masuk dengan kau dengan sebab jahil. Ayah tak pernah ajar. Ambil galah. Masing-masing pakat ambil galah kait kaki ayah gerung. Gerung, gerung, turun dalam lakar juga ayah saya. Aduh, ini nak wayak kecuaian. Ini nak wayak kelemahan dalam masyarakat. Tak lain tak bukan, mari daripada rumah masing-masing. Rumah masing-masing. Sini tempat yang kita kena ambil titik kesedaran pertama. Titik kesedaran pertama rumah masing-masing. Bila masing-masing rumah molek dah, comel dah, ia akan menubuh ataupun akan melahirkan masyarakat yang molek lagi. Kamu mari sujud ramai-ramai, akan memeriahkan masjid, akan memakmurkan masjid. Dari kerana kita masing-masing dah duduk bawa, kita masing-masing dah duduk didik di rumah kita. Habis kalau lah kita perhati zaman-zaman kita ni, mengikut pelajaran-pelajaran ataupun yang dibuat majlis-majlis tu, sebenarnya tak wajib lah atas majlis-majlis buat, bagi kita buat majlis kursus. Kursus nama wajib tak ibu ayah, ya pun ajar. Majlis pra perkahwinan sebenarnya ya wak ya winamo boleh bunyi sedikit. Majlis khusus pra perkahwinan we bunyi comel sikit. Sepatutnya kena buat majlis khusus anak-anak mokpok tak ajar. Nak we gitu. Asal mokpok wajib ajar anak. Cara ambil daripada satu sampai sudah sampai kena akad nikah. Mokpok wajib ini aja kiki mu nak terima nikah mu kena royak gini yang mana tak ime kepik tangi ataupun wali dia nung akad nikah mu kena jawab aku terima akad nikahnya dengan isi kahwinnya sebanyak tersebut itu pok kena aja. Tapi oleh kerana kita tak ambil peduli, kita ambil main-main apa majlis kena ada buat majlis buat apa ni buat satu kursus. Ha, cuma nyebuh nama comel lah, tak boleh sedih. Kalau nyebuh nama tu kasar lah pun. Majlis khusus pra-perkahwinan. Bagi udah-udah nak nikah eh. Umur 20, 18, 19. Di khusus. Oh ya, cara nak tidur, mana nak nikah eh. Nak akad nikah gitu, gini tanggungjawab. Sebenarnya wajib dah kita semua ayah-ayah. Tapi tak apalah dah majlis buat gitu-gitu dah lah. Nak buat ke mana? Nah, ini nak ibahir. Nak ibahir, bila masing-masing kita tahu nanti, tahu tanggungjawab kerana kita ni masuk di dalam ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan kamu semua akan disoal sakut paut dengan tanggungjawab kamu. Kena soal. Kenapa? Ni nak wayak mula-mula. Habis tu, pada ni masuk hijrah ni, tak lain tak bukan kesedaran yang masuk dalam diri kita. Ada lain, kita masing-masing kena buat nanti. Kita jadi ayah, tanggungjawab ayah ni. Kita jadi isteri, tanggungjawab isteri dengan suami kita gini. Orang ni jadi anak, kita anak dengan ibu bapa sekarang ni. Orang ni pula dah jadi pemimpin dalam kampung, ada tanggungjawab dia. Masing-masing. Katakanlah jadi Tok Imam Khatib bila, tanggungjawab dia mengikut kerja, bukannya semua. Bukannya semua, kadang-kadang kita ni borong belakang dah, kawan ni sekadar jadi Tok Imam, dia suruh pergi perak, budak-budak minum ketung, mana beliau bukan kerja Tok Imam.
Dek mewe duk makan ketung nung kampung kita jual nung bukan kerja tu ime. Kerja orang lain, kerja tu ime dalam masjid. Ju memimpinkan orang jemaah. Gitu dah. Kerja tuan apa untuk bila ni juga melakukan azan, panggil orang beramai-ramai di masjid. Kerja tu khatib untuk berkhutbah hari Jumaat. Kerja kamakang 12 orang pakak pikir, pakak mikir. Akak sorak, balah mana kita nak memeriahkan masjid kita. Fikirlah mana eh, nak beri orang ramai dalam masjid. Balah mana eh, nak beri hidup Jumaat. Fikirlah gitu. Ni jadi kamakang ramai ada di masjid tu, weh hayak tak mari. Bukan sini, dia oyak orang lain. Tak sedar-sedar dengan ramai duduk di dinding, duduk dalam cermin gitu. Hari-hari Jumaat sehari. Sini tak ada. Tak ada sini. Orang lain. Orang lain. Ada tak ada. Bimek ke ambil. Tak padah. Orang main bola. Kamakang duduk lepas padah ke. Duduk dah tak bukit. Orang main bola. Lepas padah kamakang. Siuk sunah. Perik. Perik duduk lepas padah. Orang main boleh. Kamakang tepi padah. Main sepak. Kamakang tepi padah. Mana bersama. 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 Baiklah. Ano kita lu kita tengok orang main-main suka main bertewah golik ke kamakan ada sekali. Tak tengok jadi kamakan sijil tak nampak muka. Ah bagaklah lawan ni. Bagaklah bagaklah. Dahlah mati dak kita hidup sijil kita. Kalau kita berasa kita tak boleh pergi minta maaf, tak boleh pergi ya. Kita minta lah. Bimbel juga. Bimbel gapo dah tanggungjawab ada kerja kena buat, dah kerja tak buat. Dah tanya. Malaikat akan soal di dalam kubur mung hari tu orang letak di kamakan sijil. Ha oh, gitu ah. Dah guna tak ada mesyuarat, tak ada gapo. Okey, kau tak ada. Pas tak ada kan tak letak jawatan. Lah tu baiklah biar orang lain pula jadi. Tunas saya ada 500 boleh. Asa duit no. Duit no. Apa perinjai kerja apa? Oh saya lah kalau kita berasa malah susah, susah macam pe. Mana hidup lah. Pakat-pakat. Tak ingin buat mesyuarat lah. Mana lah. Mana. Kecil. Biasalah. Bila kita mesyuarat. Kita kecil. Ada hak tak selorong. Ada hak tak betul. Ada hak gitu. Ada hak gini. Ada hak tak kena. Nah, kita biasa. Kita duduk dalam kampung. Nak wis cocok dengan kita belakang. Nak wis sama dengan kita belakang. Nak wis suka dengan wis kena dengan jalan dengan kita belakang. Mana boleh. Ni kita duduk sama-sama ramai-ramai. Tak sama belakang fikir. Hak tu gitu. Hak ni gini. Hak tu gini. Masing-masing duduk. Masing-masing menapak. Masing-masing suluh. Cumanya di dalam masing-masing nampak suluh. Ini kita mari kecek ni. Nampak anak-anak nampak. Ramai-ramai. Tengok kepada ramai. Dia nampak 10 orang nampak jalan ni. Ada 2 orang tak nampak jalan tu. Pakai orang ramai. Orang 2 orang ni tak kena dengan orang 10. Jangan mecok. Bila tak kena dengan jalan dia, turun di selipar tak ada kat mana dah. Tak boleh pergi. Apa. Supah dah. Baru duduk di lipa yang kata mampu dah. Alah, dia tak hidup, tak hidup. Tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada. Masuk apa nama suara gitu nak wajah turut dia. Imam Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala. Tu pengasah. Apa nama kelompok ikhwanul muslimin di Mesir. Dia kata gini. Bila kita hidup dengan orang ramah, hidup dalam kampung ramah lah. Paling kurang ramah, 3 orang naik di. Kalau 2 orang tak masuk dalam jumlah ramai. Nah, sekadar 2 orang yang kita duduk dalam kampung tak masuk dalam kata ramai. Bila mulai daripada 3 orang, Allah naik lagi di bila kata ramai. Bila kita hidup dengan orang ramai, kita kena ada 3 sifat. Kena ada 3 rukun. Baru kita boleh bersama dengan orang ramai. Kalau kita tak bersifat dengan 3 sifat ni, payah kita nak masuk dengan orang ramai. Nah, malu kau sumuk. Sumuk tu dia ada tak rombongan dia? Ada tak puak-puak dia? Ada. Jarang kita tak biasa tengok lagi sumuk balah. Sumuk ngatap. Alakai sama-sama ada apa ni lain-lain bahasa lain lah. Sumuk merah dengan sumuk hitam boleh jadi balah. Tapi sama-sama sumuk dia payah. Nak balah. Kita perhati tengok kalau jatuh bagai makan nesa. Dia mari seleng, dia hidu. Hidu-hidu dia terakit dulu. Oh tak rok ni. Seng, dia kelih. Abang-abang berderu lagi tengok. Sumuk lagi ju. Ambil Tuhan sebut dalam Quran surah sumuk. Buat kita kaji. Apa boleh Tuhan sebut bak-bak sumuk dalam Quran. Tak guna sabar kalau kita kira kepala otak kita. Sebenarnya pengajaran besar Tuhan sebut surah sumuk dalam Quran. Supaya kita rati tilik keadaan sumuk.
cara hidup semua bukan makna biasa-biasa, walaupun kecil makhluk yang amat kecil, tetapi cara dia hidup, masyarakat dia hidup, satunya cara dia hidup, pakaknya semua. Bila tak buat sore ya cung klik lagi. Oh ya, kau tak ada barrier, tak ada barrier. Apa ni lau? Kita nak akik tak boleh kat ni. Atalah budak-budak ceroboh boleh lima orang. Ya kau tak ada barrier. Tak ada barrier semua. Tak ada barrier pun. Wah, okay. Wah, song. Neng, wah, sam. Wah, sam, song, 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 neng. Ceroboh sam pun. Pai hat ahan ahan sumuk surga kap 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 pom rap sap rap sap ata cara bo sumuk gi pak lima neko dak aki sung kaklik ama-ama sumuk lagi pandai sorak, sumuk lagi pandai satu hati, pandai kosi, pandai sama dak kita hok otak bekelo-kelo dak tengok bandoh baso ani malu kok sumuk ni pandu abe tu hai buat contoh comenyo dengan sumuk napa gitu. Imi Hasan Banna tadi dia kata gini, kalau kita hidup ramalah kena ada tiga sifat baru kita tak jadi baloh, baru kita tak jadi lemah. Masyarakat kita dok lemah kis apa? Baloh. Kis baloh tu dia jadi lemah. Kis baloh tu dia jadi tak orang. Baloh hak ni mentidakkan dengan sebab deki, mentidakkan dengan sebab mananya kata tak boleh tengok. Deki pun tak tengok dekat kat tulah. Oh. Adik, malah kau cara ni malah tak apa-apa lemah situ ah. Wicang-wicang dah kaya panggil. Nah, tidak lagi gitu. Lemah kita. Tak orang. Tak orang. Kampung kita tak orang sebab kita tak satu. Imi Hasan Banna kata, bila kamu duduk dengan ramah, kamu kena ada sifat ni. Sifat pertama, salamatus sadri. Apa pasal kita salamatus sadri? Dada buka wilwah lagi. Wilapangkan dada. Lapang dada. Cai kuang ni. Cai kuang-kuang ni. Jangan sepik. Bila sepik Allah, serba tak penuh. Awak tu tak kena orang awak ni, tak kena. Silap orang lagi kananya, tak lipat atas mozek. Gagal. Tok siok ya tu eh. Ada tak tok siok sini? Tak ada orang ujung. Tu eh jadi tok siok ya. Tapi orang lagi tak lipat atas mozek tu. Allah ngamuk. Kat nak tengah nyapu. Huh. Oh, tak lipat apa sini? Orang tu malah ke sijik tu tok siok rekan. Haa, ya. Orang tanya oleh-oleh, mana jamil sini, ada tak jamil? No, mu tak baca kau no, no, tak baca lah kau no. Weh, dia tak siap lah. Tapi bekan. Malah pun. Jadi speak, bekan. Bila bekan, dia speak dah tu. Orang hati luar, kacik oleh-oleh. Beh, sekso, lipat jangan tak, dah ni cuma mozak. Orang nak ambil ambaya gigi, turun gigi, jadi cuma dah ni. Tak bawah dah, sekso. Oh, ya, mana? Oh, beh nak pergi jamil, lihat tu. Lihat tu, lihat tu, lihat tu, sipek gigi dah. Kalau gilek kanan, hok tino. Gilek kiri, hok yate. Ikutlah ben, nak asuk tino. Apa boleh, yate. Pilih di situ. Okey, apa yang dia orang sedak. Mari si cik gotong, makna boleh asuk lah. Kau jambai, yate tino. Jadi boleh mari, sesok. Mari cing sini. Boleh cing kata-kata. Sedak, sedak. Itu baru lemuk. Itu panggil orang salamatus sadri. Lapang dada. Tak mudah marah. Orang sepik dada ni mudah marah kat orang. Mudah pergi kesilapan orang. Mudah makna bahai tilik, kesalahan tilik, pak lemah tilik, nak bakar umum. Bakar umum orang sepik dada ni. Sini jadi lemah masyarakat kita. Jadi payuh basuh, ketua panggil payuh basuh. Jangan. Kalau ada dia tu, kumalah lah. Nak buat gapung-gapung dari kapung, oh, duduk dekat dia. Baru ni tu imej sorak, baru ni kata nak ambil penceramah mari. Ya, ya, tem, tak lagi, pak kita orang tak tu. Baik, sawak lah. Tak rok, pak kita orang tak tu. Baik, sawak lah. Kalau nak buat boleh juga, nanti kita mati dulu. Nah, kena dia mati dulu, baru dia panggil orang mari. Sepik dah ada. Menyebabkan orang nak kerja pemuda-pemuda, nak buka toroyo, jadi, oh malah. Malah dah, kalau datuk ni ada, jadi payuh. Nak buat gitu, tutup situ, lekat sini, sepik. Pemuda ni, dia nak ikut kita orang tua, bukan dia tak sikap. Bukan dia degil cara dia, tapi petua, orang yang ditua ni payah basah lah kat dia pun. Mata mana ada ke sini? Malah nego, kata gua tak kerti bahasa. Eh, home dia. Dia kata apa dia? Habis tu kita orang yang ditua, bila duduk sejik dah, kena layak baik orang muda. Baru orang muda tak segan kita. Ni orang-orang muda baru ada, baru nak mari jemaah, baru nak mari jemaah. Sama nak kita ratik, mari nak dengar ngaji ratik. Ya hitah atas bawah. Kerti hitah atas bawah. Mana orang muda mari ya hitah. Hati yang bisik.
Bila tengok malak weh peti khairat tu mari dah ni. Kok muda tu dia dengar tak? Kok muda dia dengar. Dia kata kita mari kali pertama sindir dah aku. Dia kena sindir dah. Tengok malak tu pika-pika tu kecil tak lagi tu. Mari dah. Ayuh sindir gitu. Oh muda dia dengar ni. Dia dengar ya sedas hati. Oh tengok tu kita baru nak mula mari sijai. Kita baru nak mula mari dengar. Dia nyindir dah. Suruh kecil pika lah. Suruh takut. Cak pika ni juga tu. Esok raya sungguh pika. Boh, budak wedung ataupun nak hajar kali. Masa sungguh. Kita mari nak mayar. Kita mari nak ngaji. Ya, mari nak menyedih. Curi sungguh. Ya, kena layar baik kepada orang-orang baru mari sejik. Nah, risalah sambut teh baik. Istimewa sikit sambut teh. Assalamualaikum adik mak. Oh lama lah. Tak tengok adik mak duk mana dah ni. Oh comel. Piyah beli mana? Piyah tu. Comel. Piyah. Cik baik. Baru dia masuk, oh serah weh, dengan orang tua dia sejik, kacik baik, layan dia baik. Sudah semaya gitu, gini kita pergi makan roti dah, pergi makan roti. Ajak pergi makan roti. Makan roti, jamung roti. Dia makan roti dua teh. Pakai teh os cawek. Berapa ribu agak-agak roti dua teh, siap rasa siapa. Paling terik, 30 kok. Terik lah tu. 30 kok, kalau tidak, 40 kok. Jamung weh. Oh, suka dia yang tu. Rupa-rupa sedap duduk dengan orang sejik weh. Dia jamu roti, jamu teh. Oh, esok hari pula. Lepas esok dia mari, tak mari dah sore. Dia ajak gue dia. Eh, isi. Mata tengok apa suci? Mari lah, mari lah. Tuan, untuk bila jamu roti je dah. Untuk bila jamu roti? Hari lalu ajak gue dia tu. Dia jangan main sama muda. Ni apa? Jeling atas bawah. Nyele gitu, gini jerakah. Malah dia pun. Malah hari suci, malah, 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 malah. Bakal dia oh ha ni kena buka dada, kena buka dada. Mana baik kena baik. Habis Nabi kata orang tua tak kasihan belah kepada orang muda. Orang muda tak hormat kepada orang tua. Dua-dua tak pakai. Tak pakai belaka, tak kira mana kita tua apa. Bukan maknanya nanti orang muda hak mau tak kena. Bukan tengok orang muda tak kena tu, wairung penuh rekang wairung. Dak, kita orang tua pun kalau tak kena cara, tak pandai layan adik-adik kita, tak pandai layan pemuda-muda tak kasihan belah ke dia. Tak pakai juga kita tua. Walaupun maya sijik 20 tahun pun. Tua yang amal ibadat bagi betul sijik Jum'ah tak rasa miss. Tak rasa beradu. Mana dah apa? Api budak-budak mula nak mari sijik hitam atas bawah. Jeling jokoh tak kena gitu gini. Seling sikit. Mana menahau. Tak ada. Ini kena ubah. Ini hijrah. Hijrah. We ada layan yang baik. Nampak orang baru mula nak mari layan sikit. Bukan makna kita nak pau. Bukan makna kita nak gitu gini. Mana we ada senyum paling-paling ada. Senyum baik we dia. Dia berasa seru. Pasal orang sijik ni Masya Allah sungguh. Walaupun tak kecil, tak ada layar baik. Tapi senyuman ni orang sijik ni. Tak ada. Ni mari sijik kita seorang-seorang perimau. Oh, baik bukan. La ilaha illallah. Ni bukan dua orang sini. Dua orang lain. Baik. Barulah kita ada harap-harap apa. Ada perubahan. Itulah. We ada masing-masing tanggungjawab. Masing pemuda-pemuda pun jangan kita jadi degil sangat dengan orang tua. Jangan kita maknanya awak kita cerdik ke orang muda lah dia cerdik cara dia. Dia juk sosial ke. Anda main Facebook, anda main YouTube boleh gi mutur gah gi mari ngan cara fikir dia cerdas. Jangan kita rasa orang tua berang dah anda gitu gini. Ni kerja orang muda sutah ya tengok awak itu kerbai tengok akik teng gitu gini. Jangan rasa megok sangat kita orang muda pun. Walaupun kita orang muda cergah derah gitu gini, pengalaman kita lah orang tua. Suluh kita tak jauh. Kita kena tupai orang tua. Mana masing-masing kita berhajat dua kelompok ni. Kita orang muda hajat kepada orang tua, suruh tolong. Suluh. Nak buat satu-satu benda lah no, tak lebih. Cuma tolong gamuk sikit. Nah, kita nak buat ni lah kegiatan kita nak main tadi kan ni Asura Sampang esok ni. Kalau kita nak buat berarak kayak gini-gini nampak lagu mana? Tu kena tanya juga, kena tanya juga. Bimbang takut susah ramai. Bimbang takut jadi masalah gitu gini. Kena tanya. Ni gaduh-gaduh kita buat cara kita je. Tiba-tiba timbul isu, timbul berada yang menyusah habis di dalam kapung. Kena kira kok. Orang muda-muda pun jangan hawa kita bijak, hawa kita derah gitu gini. Bahasa nak buat cara kita. Dengan tak ada tanya pemimpin, tak ada tanya orang-orang tua dalam kapung. Kena tanya. Orang-orang tua tu pun suluh. Apa orang tak molek, royak dengan secara molek. Toleh gitu, kita sebuah lagi.
cahaya ayah lah. Nah, buat lagu ni takut ada masalah gitu gini. Royak dengan secara baik. Royak dengan secara lembut-lembut. Nah, royak dengan secara berfikir, berluah dada. Bila masing-masing buka dada luah, akak-akak terima kan? Walaupun ada tak secacok, ada tak betul, tapi bila luah boleh terima, boleh terima, boleh terima. Oh ya, dia masalah sepik. Sepik dada, payahlah, oh gitu, oh, tak kena sekarang kawan. Sepik, masing-masing sepik. Payahlah luah. Itu rukun pertama. Mana kena pakai akak lapangkanlah dada. Tak kira kita orang tua, kita orang muda, kita lapis bawah hak, kita lapis pemimpin, kita orang wanita, orang lelaki ke apa nama ni. Bila masing-masing kita lapangkan dada, sikit sebanyak tu kita tak selamat pada salah sinak. Kita tak selamat daripada kekurangan. Ada belakang. Sama lama pun ada kekurangan, ada belakang. Bila ada kekurangan, salah silap gitu gini. Banci, banci, banci. Apa makna banci? Sabuk perut, orang tua panggil. Sabuk perut tu lah orang panggil buka dada. Ni kita sikit buah perut, sikit perai, sikit kira, sikit timbai, sikit selai. Lepas tu nanti nak mecah lah. Nanti nak barah lah. Bila barah, gom, terbit kasar tu kak, no. Ni tak? Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, Imam Hassan kata, ialah Allah apa ni? Al-Musawah. Apa makna sambung musawah? Musawah gini. Ya kita hidup dalam kampung ramai-ramai dia ada tempat-tempat kita sama dengan ilmu adat tempat kita tak sama. Musawah bahasa kita tilik tempat persamaan. So tilik tempat tak sama. Kita dengan demo ni ada tempat tak sufa, ada tempat tak sama. So tilik ya. Bila kita tilik jadi masalah. Ah yang mau pakai kita ni, orang demo. Ah, kan bisa kita, bisa demo tu. Bisik. Nah, so kira ah, tak sama tu. Kira betul mana dia sama dengan kita, baru kita boleh pergi sekali. Kalau main kita duduk kira tempat tak sama, tak boleh sekali kamu. Boleh pergi, boleh mau. Payah, boleh mau kita. Menyebabkan kita tak sejalan. Masing-masing nak pergi. Asal kita duduk kira tempat tak sama. Kita ada banyak tempat sama, kira tempat sama tu. Itu panggil al-musawah. Selama mana kita duduk gilik, duduk pati, tengok tempat tak sama, ayah kita nak satu. Situ masalah masyarakat kita tiga wilayah ni masalah besar kali. Masing-masing duk tilik tempat tak sama, masing-masing duk jatuh, duk berhina, duk pelakas tempat tak sama. Oh ni kata kau buat ni, hok tu jatuh buat tu, hok ni pelakas kawan ni. Di sini lemah tempat kita. Ayah kita royak boleh kita nak baiki oleh hamba, hamba nak baiki oleh sama hamba boleh royak. Masalah duk berlaku tempat kita. Habis kata ulama, buat Melayu kita ni, lalah kita terpagit buat lah. Orang Melayu kita ni, tak sah kata nak bersatu tak pandai, nak balah tak pandai. Gitu. Tak sah kata tak pandai nak bersatu, nak balah tak pandai juga. Hidup balah bagai tak atuk-atuk balah. Di sini kelemahan umat Melayu. Allah bagai-bagai tak atuk, balah benda-benda hak tak tinggi pun. Benda cik-cik pun kita kutip dua balah, kutip dua isu, kutip dua masalah. Ini kelemahan dalam masyarakat. Ini kelemahan di dalam umat Islam. Habis itu, kena ada al-musawah. Asal kitanya, sekiralah tempat dia tak sama. Selama mana tak salah dengan syariat Allah, biarlah. Biarlah. Malaikat perkara mungkar. Situ baru balu yang rairu. Benda ni benda mungkar. Benda ni benda canggah dengan syariat Allah. Perkara ni canggah dengan hukum Tuhan. Dosa besar di laknat Allah. Nah, di sini barulah kita pakat cegah. Di sini masuk dalam fal yughayyirhu bi yadih fa illam tastati' fa bi lisanih wa illam tastati' fa bi qalbih. Baru ikut aturan. Okay. Ni kadang-kadang barang tak sampai tangan muka tapi besar-besar timbul masalah. Apa sampai jadi isu, engko sampai jadi gitu gini. Itu menyebabkan kita tak roh semua. Lemah apa hari ni. Dan akhir kali katanya Imam Hasan Al-Banna di antara syarah kita hidup dari ramai-ramai ni kena ada sifat, iaitu sifat apa nama kita kena maknanya kata kita penting pandai orang lain, makna utamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Apa maknanya? Makna kita tidak penting diri. Jangan nampak aku yang boleh demo lain tak boleh ikut demo situ pula. Gitu tak? Orang panggil Al-Isar. Al-Isar. Isar makna melebihi orang lain berbanding dengan diri sendiri. Seperti kita makan hati ni lah. Nah, kita makan nasi sana, alhamdulillah. Terima kasih kepada kaum ibu semua yang buat makan sangat sedap. Makan sup sana. Ha, ni kita royak alam ni, kalau tak boleh makan, terasa hati. Allah, sedap weh, makan sup nak buat ya. Terima kasih kaum ibu semua. Tak?
ibu ni dia buat makan awak ke apa ada dah, dia tak makan lagi. Apalah ustaz akan dulu tak apa, jamu-jamu orang dulu apa kita makan tadi tak apa. Ini orang panggil al-isar. Anu demo dulu makan kita makan tadi. Orang-orang ngakik sat ni. Dia kata tak apalah kita tolong ngakik tak apa, kita makan tadi. Ini panggil al-isar. Isar bahasa kita orang dulu naik tak apa boleh. Kami tadi tak apa. Ning dalam masyarakat sekarang learning orang penting diri. Mana aku boleh akan dulu demo lain ikut demo situ dah. Aku selamat, orang lain tak selamat ikut situ. Ni masyarakat zaman kita. Mana orang sekarang ni nak pelepah diri. Orang lain tak selamat, orang lain susah payah. Boleh makan, boleh minum, suduk dalam mana ikut emos situ lah. Okey, anak-anak kita bukan waris-waris kita. Tak ada kena-mengena lah kita. Walahan kita bila sebut orang berimeh, sedara. Kenapa? Sedara, kalau-kalau kita boleh bantu, ala kodah yang kita boleh bantu, bantu. Kita makan boleh penting. Belalah mu makan dulu apa. Aku tak makan tak apa. Belalah mu duduk apa. Supaya dengan sahabat Ansar. Waktu mana Nabi kita hijrah mari di Madinah. Sahabat Ansar sambut sahabat muhajirin. Beri dengan rumah. Beri dengan tanah. Bahkan setengah. Tawar dengan bini. Bini ku ada 4 orang. Mempilih dalam 4 orang. Menuk seorang mana. Mustuju seorang mana. Mutunjuk. Aku nak cerai. Aku mustuju. Lepas tu bila habis dah. Menikah. Apa tangga tu sahabat Nabi Ansar. Ha ni Ansar. Mana dia mementing, mana dia beri orang tak apa, aku tak penting apa. Itu lalu. Ha tu kita we ada sifat ni. Bila kita hidup dalam kampung, hidup dalam ramai, pandai-pandailah kau ijah sikit sebanyak sikit sebanyak. Bukan nak we suruh malam ni halau dah. Bukan nak we ubah esok halau dah. Esok we pakak buatlah ana tak payah malam. Ayah mayo yang malam hana kita bakar-bakar dah kau. Kalau boleh buat lah kau. Lek baru. Kalau kata-kata oh, nak buat selalu payuh lah. Kau ijah sikit, sikit, sikit. Terutama kali kita hidup dulu. Tiap-tiap oleh hak. Oh tu hidup. Jangan we, orang tua mari sama saja lah. Weh pemuda-pemuda. We. Orang pemuda semua dengan lah. Jangan sekadar orang tua. Jangan kita bahas kata majlis ilmu. Majlis orang tua. Majlis betul kira hati baca eh. Majlis orang wanita kita tak ada kena mendak kena mengenak mesh kena belaka bak maya wajib ke atas orang tua kena ngaji orang muda kena ngaji orang wanita kena belajar dah bak maya bak boso bak amal ibadat sakuk bau dengan bak pegangnya akhlak hati-hati kita bersifat dengan macam-macam sifat sifat nyomong sifat takabur sifat deki rujuk riang nak beki-beki belaka bukan nak beki orang tua saja. Marilah pemuda. Pemuda kita pergi ke mana-mana pun kita pasal dia buat karun ni sebagaimana nak tutup. Ana masa pun banyak dah. Pemuda dengarlah kalau ada duduk jauh-jauh. Ingatlah kalau kita boleh jaga dua benda ni insya-Allah kita selamat daripada fitnah akhir zaman. Pertama kali maye, maye, maye. Maye. Karena pemuda ni nak boleh lekat payah gak maye. Dah baru 15, 16, 20, 21 payah nak lekat maye tu. Boleh lekat dulu. Kalau boleh mari Jumaah molek. Kalau tak boleh juga Jumaah jangan tinggal. Aku cukup 5. Neh, walaupun pemuda kadang-kadang yang duk kat bangga-bangga duk tamu tu ada tu jauh-jauh dia dengar. Dia dengar. Pemuda bukan dia tak minat pada agama dia minat juga. Cuma yang malah cho tua bagi. Tengok jauh-jauh. Ha, dia duk jauh-jauh. Jaga maya adik-adik, jaga jaga jaga. Kalau kita tak boleh jaga semaya payah dah kita nak jaga pun lain. Sungguh. Jaga we cukup 5 waktu. Bilalah kalau kita tak boleh mari Jumaah pun tak apa. Yukuk limu. Mayalah mana-mana pun. Maya tak patah. Nak maya tak mutu. Mayalah. Maya cuma tutup aurat. Molek lah. We ada ais maya. Molek gitu gini. Maya. Ha. Walaupun kita nak main mutu. Kita nak main. Apa nama main. Gila. Nak pergi jalan. Nak makan angin. Jangan tinggal semaya. Maya, maya, maya. Gila mana-mana pun. Jangan tinggal. 5 kali sehari. 5 waktu ni. Jaga baik-baik. Itu yang pertama kita pesan kepada muda dan mudi. Bila dia jaga tiap agama. InsyaAllah. Agama jaga dia. Yang kedua adik-adik. Kalau mana ada-ada lagi dua ibu bapa bersama dah kita tak kira ada lagi ayah ibu ataupun ada ayah saja ataupun ada ibu saja ayah meninggal dah. Buat baiklah pada dua-dua orang. Jangan dia mengalirkan air mata dengan kerana kita. Jangan dia sedih hati dengan sebab kita. Bila kita boleh buat dua perkara ni selamat. Ni kita besar bagi muda tak besar banyak. Kerana payuh. Boleh besar banyak payuh. Oh nak royak orang muda jaga semaya, jaga dua ibu bapa. Jangan minum ketung, jangan main tino, jangan kecek gitu gini. Payuh banyak. Pak muda, muda mudi, ayah nak oyak sebut banyak-banyak, ayah dah, ya peningnya dah. Oh, pening dah. Kita oyak banyak-banyak dah, pening kau tambah. Lalu tu dua ni, kalau kita boleh jaga dua ni, berangkumi dah. Mana dua benda ni boleh jaga dah kita.
Kita jaga semaya sebagaimana semaya itulah jaga amalan kita orang lain. Kita jaga dua ibu bapa, ibu bapa itulah akan mendoa baik bagi kita. Ya, cukuplah. Habislah. Dua ni adik-adik muda dengarlah, tak kira muda mudi pun supalah. Jaga-jaga baik, jaga baik. Insya-Allah hidup kita tak lama sama tak ada sini. Tak ada seorang pun kekal tukar langit. Tengok selama-lama hidup di dunia ada. Nak matilah kau. Bila mati bukan mati risu. Bukan mati akak ada senyap, relax dalam kubur dak. Masuk dalam kubur malam ni kena tanya dak. Berat lah dah malam ni. Setagi esok dengan karir dah kita nak jumpa dengan Allah. Malaikat nak tanya ni. Bila masuk dalam kubur bukan hidup relax dak. Akan ditanya di soal panjang. Bimbing takut kita masuk dalam kubur bawa dosa, bawa derhaka kepada Allah begitu banyak. Tak selamat berpanjang ni. Nah, selama-lama je di sana. Itulah. Bagi adik-adik muda-mudi kita, insyaAllah lah mudah-mudahan malam ni lebih kurang kita bersama daripada awal tadi sampai masuk ke 10 lebih ni, suggest tu. Awal sampai cukup dah ni, panjir dah ni. Ngatuk dah sebenarnya, nampak tak? Kita pun tengok kenal, nampak mata dah begitu dah. Bila nak kata Wallahu'alam. Orang lain pun orang-orang bersejir, dia test just tengah. Orang no, tak khabar pun, makin nama ni. Minta maaf lah ambil masa panjang. Pasal mu rasa segar hati. Bila pergi kampung mana-mana, ada orang kena. Ada warnanya orang walaupun tidaklah waris. Tapi ada orang waris kampung sama sediana. Untuk nebel kita ni ada waris. Dia nak kudung. Rasa segar dah. Rasa sepengah waris. Jauh-jauh dah. Suka. Bila suka juga, kecek sedap. Ralik kecek dah. Alhamdulillah. Terima kasih semua kepada ahli kampung kita di Gutong ni. Nah. Terima kasih mana yang menganjurkan mengadakan ceramah malam ini. Tak kira lah tu email khotik bila tak nampak kita bersama malam ini. Dan pemuda-pemudi sekiranya kalau ada hak masuk di dalam kegiatan. Tak lupa juga kepada kaum-kaum ibu kita hak mana menyayur buat serut buat makan saat ini. Terima kasih banyak-banyak yang layan ni pergi makan ni yang sangat sedap saat ini. Terima kasih kepada kaum ibu kita. Dan minta maaf lah ambil masa panjang sikit malam ini sejak setengah. Dan minta maaf lah juga sekiranya di dalam ucapan saya atau sekiranya tadi daripada awal sampai sudah ada benda-benda tak sedap dengan amal ni jahil lagi waktu kolong maksu amal banyak kekurangan lagi di segi ilmu dan banyak lagi kekurangan di segi adab amal ni, minta maaf lah banyak-banyak kekurangan apa nama hak daripada saya ni, semua yang baik dari Allah, semua kekurangan itu kelemahan ayo kelemahan daripada malam tu pertama dia, ambo tak panjang lah lagi ucapan tak panjang lagi. Tapi akhir kali dengan lafaz yang beliau, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alnal 'arifina billah. Allahumma ja'alnal mu'minin. Allahumma barik 'ilmana. Allahumma zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma ya Allah ya Tuhan kami. Kamu jadilah himpunan pada ini malam kami ini ya Allah. Himpunan yang dirahmati oleh kamu ya Allah. Kami ni semua hamba-Mu ya Allah. Semua ni kami ni hamba-Mu kelaku ya Allah, hamba-Mu kelaku ya Allah dengan penuh kelemahan yang ada pada kami ya Allah. Kami ahli dosa ya Allah, macam-macam dosa. Dosa mata, lingo, kaki, tangan, dosa perut, makan haram ya Allah. Kami ada dosa melalui lidah ucapan yang tak baik. Melakukan benda-benda yang kamu larang. Dan kami ada dosa hok dulu, masa dulu ya Allah. Dan dosa hok sekarang pun ada. Dosa hok zahir, dosa hok batin ya Allah. Tak lain tak bukan kamulah ya Allah yang mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Lalu tu kami memohon dengan besar-besar hati kamu ampunlah dosa kami semua ya Allah. Lebih lagi kami berada dalam majlis ilmu, majlis berkat ya Allah. Majlis yang Nabi kamu kata, majlis inilah adalah kebun-kebun syurga di dunia Allah. Ampunlah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara kami malam ini, ya Allah, yang sedang di dalam uzur, ya Allah. Sakit. Tak kira lah, ya Allah, sakit darah tinggi, kecil, manis, sakit, kepala lutut, sakit, disembuh apa-apa pun, zuhir dan batin, ya Allah. Kamulah, ya Allah, beri sembuh. Allahumma anta syafi. Ya Allah, kamulah yang boleh beri sembuh. La shifa'a illa shifa'uka, ya Allah. Tidak yang boleh menyembuh, malaikat engkau, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, kamu sembuhlah nyakit kami, ya Allah. Bisihak seperti mana sedia kalau, ya Allah. Supaya kami boleh melakukan amal ibadat dengan sempurna.
boleh lakukan ketaatan kepada kamu dengan buah-buah hati ya Allah. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, kami di antara kami malam ini ya Allah, ada anak yang tak juruh ya Allah, ada anak tak baik, anak tidak taat patuh setia kepada ibu bapa ya Allah. Kamu jadilah anak-anak kami ni anak yang baik, yang soleh dan solehah. Dengar kata-kata ibu bapa, dengarkanlah apa yang ucapkan ibu bapa. Dia suruh apa arah apa nama, kak dengarlah kau ya Allah, jadi baik. Supaya anak-anak kami ni anak jadi yang anak yang soleh, yang selalu mendoa bagi dua ibu bapa waktu mana kita mati, waktu mana kita meninggal ya Allah. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara kami ni malam ni ya Allah yang sedang di dalam hutan ya Allah. Hutan 20 tahun dah berada, hutan 10 tahun berada, dan hutan di antara masa COVID baru ni ya Allah. Tak ada lagi nak bayar ya Allah. Kamu murahlah rezeki kami ya Allah. Supaya kami boleh selesaikan hutang-hutang kami. Karena kami takut. Takut mati bawa hutan. Nabi kamu kata orang yang mati bawa hutan, roh tak akan naik langit. Roh tergantung di antara langit dan bumi ya Allah. Oleh itu ya Allah, kamu berilah kemudahan bagi kami supaya kami boleh selesaikan segala hutang-hutang kami. Kami nak mati dengan baik ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matilah kami dengan husnul khatimah. Jangan mati kami dengan suhul khatimah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa lil walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati